empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di blog kali ini saya akan membahas bukan hanya tentang burung kecoan, tapi saya juga akan membahas burung-burung hias. Karena saya tidak hanya memelihara burung kecoan saja, karena dan ini adalah salah satu jenis burung hias yang ada di kandang peternakan saya. Di antara banyaknya burung hias, salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah burung parkit ya teman-teman. Burung parkit pertama kali ditemukan di dataran Australia oleh pakar atau profesor ornitologi bernama John Gould di tahun 1740. Dia awalnya merasa penasaran ketika melihat burung parkit yang memiliki corak warna yang kontras dan tajam disertai batik di sekujur sayapnya. Burung parkit masih satu famili dengan burung lovebird ya teman-teman, yang banyak beredar di pasaran, yaitu parrot atau paruh bengkok. Dan dia juga sama-sama burung pemakan biji-bijian, juga termasuk ke dalam Cetacean former, dan tentunya bisa mengalami mutasi juga sama dengan halnya burung lovebird. Bahkan di dunia parkit selalu lebih awal kemunculan mutasi barunya, seperti opaline, yellow face, atau blorok, atau EB, atau kalau dalam dunia lovebird disebut parblu. Burung parkit hidup berkelompok di alam liar dan sering bermigrasi dari tempat ke tempat yang lainnya untuk bersarang di daerah yang memiliki banyak persediaan makanannya. Sama seperti burung lovebird, burung parkit ini memakan biji-bijian seperti millet, canary seed, dan mereka membuat sarang di lubang-lubang pohon bekas sarang burung pelatuk, dan terkadang mereka juga akan membuat lubang sendiri di pohon-pohon yang kayunya udah lumayan lapuk. Warna wheel color atau warna alam asli dari burung parkit ini adalah hijau, teman-teman. Sebelum sampai sekarang yang mungkin sudah banyak sekali variasi mutasinya. Namun pada artikel kali ini kita tidak akan membahas tentang mutasinya, namun lebih ke pembahasan tentang ras dari burung parkit tersebut. Karena mungkin teman-teman masih ada yang belum mengetahui berbagai ras atau tipe burung parkit ini. Ras atau tipe burung parkit yang pertama adalah burung parkit pet type. Kalau di negara kita Indonesia sering disebut parkit lokal, adalah tipe yang paling banyak populasinya di dunia dan sering kita lihat di tangkaran di Indonesia adalah tipe ini. Tipe ini berukuran kecil, untuk mutasi warnanya juga sama dengan tipe lainnya, hanya saja perbedaannya terletak pada ukuran tubuhnya. Atau ini merupakan tipe liar atau wild type yang masih original seperti di alamnya. Untuk burung parkit wild type seperti ini mungkin di pasaran harganya kisaran 50 hingga 200 ribu rupiah tergantung mutasi warnanya. Kemudian ada burung parkit pet breed atau parkit Taiwan, kemudian ada burung parkit EB, exhibition baji, dan
yang akan kita bahas adalah burung parkit crested atau sakura. Di Indonesia sering disebut parkit Japan crested hagoromo atau parkit jambul. Ada juga yang menyebutnya dengan burung parkit helikopter. Sesuai dengan namanya, parkit crested ini memiliki keunikan dari bentuk tubuhnya. Ciri khas tersendiri yaitu pada bagian punggung bulunya seperti membentuk pusaran, atau bahasa Jawanya itu uyeng-uyeng. Dengan adanya pusaran tersebut sehingga bulu di sekitar punggung seperti terbalik atau membentuk pola melingkar. Selain punggung, terdapat juga jambul di atas kepala seperti terjadi kenari Gloucester atau kenari jambul. Tipe parkit crested ini atau jambul di pasaran juga masih cukup jarang. Kalaupun ada di pasaran, teman-teman, mungkin sekarang di tahun 2022 ini harganya masih kisaran 4 sampai 6 jutaan tergantung jenis mutasinya. Itu harga perpasang ya, teman-teman. Jadi per ekor mungkin masih sekitaran 2 sampai 3 juta rupiah. Selain warna dan bentuknya yang sedap dipandang, burung parkit juga mempunyai nilai ekonomi yang lumayan untuk tambah-tambah pemasukan bulanan kita. Dan untuk sistem ternaknya hampir sama seperti beternak burung lovebird, sehingga burung parkit termasuk burung yang mudah untuk diternakan. Burung parkit biasanya dipelihara dalam kandang, dan untuk parkit hagoromo ini lebih spesial dari jenis parkit lokal karena ada beberapa mutasi warna yang hanya dimiliki oleh burung parkit hagoromo. Sekian dulu vlog kali ini, teman-teman, perkenalan burung baru saya. Nanti jika insya Allah kalau udah produk dan berkembang biak anak-anaknya, mungkin kita akan lanjut ke vlog selanjutnya. Sekian dulu, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.